Hai Virgo, apa kabar kalian? Semoga semakin hari semakin bertambah baik, bahagia, damai, sejahtera, sehat jasmani dan juga rohaninya. Ya, bertemu lagi dengan saya Maya Vidata di YouTube My Edutainment TV Channel. Kali ini aku mau reading untuk pesan semesta. Ya, untuk Virgo. Jadi pembacaan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kalian buka video ini adalah pesan dari semesta untukmu. Dan pembacaan ini juga bersifat general, bersifat umum. Jadi bisa cocok ke kamu, bisa juga gak cocok. Jadi kalau memang gak cocok gak usah dipaksain. Ambil positifnya aja dan buang negatifnya. Oke, langsung aja kita buka kartu. Sekali lagi nih, ya, buka kartu untuk Virgo. Ada justice. Wow, ini auto zoomnya ya. Ada death. Ada the devil. Ada six of cup. Nine of pentacles dan ten of pentacles. Kekhawatiran yang kamu rasakan cukup tinggi ya, cukup membuat kamu menjadi resah. Sebaiknya ya pelan-pelan kamu mencoba untuk menenangkan diri kamu lagi, berpikir positif lagi, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu overthinking, jangan aduh nanti kalau ini begini, ini akan kejadian begini, 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 begini. Jangan ya, kurang-kurangin, kalau perlu bisa ilangin aja, biarkan semua berproses dengan sendirinya, berjalan dengan sendirinya tanpa kamu memikirkan hal-hal yang buruk itu. Justru akhirnya membuat itu ketarik malah ke kamu. Waspada boleh. Mungkin kamu berpikir, ah nanti ini logikanya akan begini-begini nih kalau jalannya begini. Tapi segera kamu untuk membalikkan, oh enggak, ini akan menjadi lebih baik lagi. Ini nanti akan jalannya begini, baiknya gitu. Jadi terapi menyatukan hati, pikiran, dan perasaan agar terus positif. Ketika pikiran-pikiran negatif itu datang, ketakutan-ketakutan kamu itu datang, coba untuk segera kamu istighfar. Terus kamu coba untuk membalikkan menjadi hal-hal yang lebih positif lagi. Jadi ketariknya pun akan positif. Gitu Virgo. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung terus My Edutainment TV Channel dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.